saya tengah cara baik ayah. Cara yang ayah selalu ingatkan saya. Signal dari tracker kontena tu hilang. Makcik baik. Kamu. Ya, tak ada orang tahu kau kat sini tau. Stay sampai esok pagi. Okey. Charge handphone, senang aku nak call. I go out first, beli makanan, eat, okay, you and your all your plan, stay here, okay? Kita dah jumpa signal dan kita tahu kat mana lokasi kontena tu. Jelongan, gua sulah ala kijal untuk lu. Lu ikut cakap gua. Hari lu ada hari gua. Belut je yang tahu siapa bunuh perempuan-perempuan tu. Mana belut? Aku tak tahu. Dari tadi kau tak angkat. Ayah. Bukan saya yang bunuh perempuan-perempuan tu, ayah. Aku tahu kau tak bunuh dia orang. Bukan itu masalah dia, bos. Kita dekat sini memang percayalah yang Syah tak bunuh dia orang. Ya, masalah dia Syah kena buktikan depan ketua-ketua keluarga yang dia tidak bersalah. Syah, kau balik. Bersiap untuk besok. Aku nak cadangkan pada bos. Suruh budak-budak kita semua siap sedia untuk perang. Kita bukan nak perang lah, Adi. Tapi belah sana dah beria sangat. Kalau dia orang datang, takkan kita nak tadah aje? Benda ni hal aku biar aku settlekan. Kau boleh suruh budak-budak sedia tapi agak-agak sikit. Jangan sampai Tauke ingat kita memang dah sedia nak perang pula. Si Zan tu buat hal lagi dengan Tauke. Tauke tu memang mengidamkan kampung baru tu sejak dari dulu lagi.
Kenapa eh? Syah buat macam tu? Entahlah, Gus. Perjumpaan esok. Apa akan jadi? Aku pun tak boleh nak agak. Tapi aku dah letihlah, Gus. Aku tak mau perang. Samalah. Perang ni kan merugikan. Budak-budak beringus ni yang bergeya sangat tetak sana, tetak sini. Macam mana kalau perang tu betul-betul berlaku? Kita jaga kawasan kita. Kau nak join Zan kan? Buat apa? Budak-budak dia buat hal, aku nak korbankan budak-budak aku. Haji tahu kan, dah tiba masanya kita perlu gantikan Kim untuk satukan kita semua. Rosie King kat Petaling Street tu benda sensitif. Tapi aku harap satu hari nanti ada anak waris King datang untuk menuntut kerusi itu dan satukan kita. Boleh juga. Sampai pengambilan tema kena. Buat tenang. Sedap tenaga ni. Macam dulu. Tak payah pujilah. Air cuma tuang air saja. If the reason for you to come and see me is to convince me for tomorrow's trial, forget about it. You ni dari dulu sampai sekarang keras kepala, stubborn, tapi cute. Kalau I tak keras macam ni, I think I'm dead long time ago. Hai takkan perang. Then you should put more effort to it. Kalau kucing bergaduh, senang je aku simbahkan air. Tapi tak okey. Lagi kita simbah air, air itu dibuat jadi api. Tak okey is a necessary evil. He's the one who's doing all the dirty work. So that the authority won't bother the rest of us. Cita-cita Toki itu susahkan hidup saya, susahkan orang lain. Well, semua orang pun ada cita-cita. Selalu cakap pasal martabat perempuan. Semua orang, you, I, kita semua kena pastikan yang perempuan tu. Syah, dengar start. Dengarlah dulu. You cakap Syah, you lahir, you keluar pada perut mak you. So kalau you buat hal dengan mana-mana perempuan, you buat tahi, you buat sial, sama macam you buat sial dengan mak you sendiri. I pergi selamatkan budak-budak tu sebab you yang ajak I. Oh. Salah I lah. I tak salahkan you. I know, Syah. Apa yang you buat tu memang bagus. Noble. Budiman. Tapi you kena fikirlah akibat dia. Sejak bila pula jadi lelaki budiman kena fikir pasal akibat, kena fikir pasal situasi ni? What? Okey.
Katalah you tak ada kena-mengena dengan semua ni, tak ada kena-mengena dengan Tauke. I buat benda yang sama selamatkan budak-budak tu. You akan puji I. You akan kata I lelaki yang baik. Budiman sebab jaga perempuan. Lepas tu you akan buka baju you, kita akan... Diam Syah. Diam. I masih rasa nak stay lagi dekat sini. So I appreciate that. I put down your cigarette. Chosan, so I rasa I tak perlu lagi buat introduction panjang lo. Semua sudah tahu kenapa kita ada sini. Yalah, semua sudah tahu. Sekarang, kita kasi cepatlah, kasi settle. Lagi settle cepat, kita boleh balik upload satu gambar, lepas tu tidurlah. Ya. Itu okey, boleh senyap tak? Kita nak berbincang ni, serius boleh? Oh, itu macam ah? Itu macam awak cakap dalam hati lo? Sekarang Tauke claim Shah dah buat hal dengan dia. Bawa arahan Zan, claiming you want to destroy his business. Huh, Hamai? Confirm lah. Dia punya budak. Sudah bikin problem. Bukan satu kali yo. Tapi wah lah senyap saja. Patahlah bising. Sebab wah orang baik lo. Kalau kau orang jahat lah. Bos sudah minta tolong Aji ya. Kasih baca doa mengaji. Ini buat sudah pakai seban sudah jadi orang baiklah. Ayah tu. Jangan nak sembuh sembarangan aja. Kalau nak sembuh, biar terkena tempiasnya. Itu okey. Siapa yang bagi izin? Bila? Wah. Lu sekarang malah sama gua. Lu bahar. Kau jangan temberang kat sinilah tu okey. Semua orang dekat sini tahu kau hauskan darah. Semua orang tahu. Dan saya nak tegaskan sini, apa yang saya buat, apa yang jadi bukan untuk jatuhkan Tauke. Wah, lu tipu. Lu masunlah ke? Tauke, Sause. I already know what your answer going to be. But for the sake of the hearing today, Zan, do you really trust Shah? Dah tentu, madam. Shah anak saya. Pergi tanya, nak makan apa? Aku kenal Shah ketika aku masih muda. Macam mana, Zan? Nak makan apa? Aku selalu makan di gerai ayah Shah. Shah akan ambil pesanan dan kembarnya Syamin membasuh pinggan. Haji, ini barang memang tak boleh settle. Zan, kalau orang kau ready, orang aku ready.
kita kasih gertak. Kita kasih hentak dia orang semua. Relax. Relax dulu, Pak Haji. Apa pun kita kena tunggu bos-bos kita punya signal. Hey, aku dah tak sabar nak taji ni. Yang taji penaji ni ayam, Pak Haji. Tak tahulah kalau Pak Haji ingat Pak Haji ni ayam. Ayam akan masuk kuali juga atau kena bakar. Kau pandai. Ni. Nama siapa ni? Syah. Syah. Syah dah besar. Belajar rajin-rajin, eh. Jangan susahkan ayah. Tahu. Makan, Pak Haji. Ayah Syah hanya mahukan yang terbaik buat anak-anaknya. Sayang seorang ayah yang aku sendiri tak mampu curahkan. Tapi aku tak boleh lupa hari itu. Hari yang mengubah segala-galanya. Tembakan itu bukan sepatutnya ditujukan pada ayah Syah. Dia tak bersalah. Cuma terperangkap di tengah perang yang meletus. Samin. Hei, kenapa Samin tak makan ni? Samin. Samin. Ni, sedap ni. Ada telur ikan. Makan, eh? Samin. Rasa bersalahku membuatkan aku mengambil Syah dan Syamin sebagai anak angkat. Mulai dari hari ini, Pak Cik akan jaga Syah dan Syamin tau. Boleh saya panggil Pak Cik ayah tak? Aku tahu saat itu Syamin menyimpan marahnya pada aku. Sedang Syah sedikit demi sedikit memujaku. Okey lah, okey. Kita semua sudah tahu. Syah, lu punya anak. Tapi sekarang lu punya anak sulap pangsai, Ma. Talah basuh punya. Aku tahu anak aku bila dia berbohong. Aku percaya dia cakap benar. Wah, lu mau percaya lu punya suka lah. Tapi kita pun tahu lah. Ini Syah, sulala twin. Syamin itu reporter lah. Lu semua orang sudah lupa. Wah, masuk lokap, Ma. Syamin punya hak. Taiko bagus lah. Lu pun sudah lupa. Syamin punya pasalah. Selina pun sudah mau kantoi. So sekarang azan lah. Lu apa mau cakap? Lu mau cakap ini Syah sama Syamin talah together bikin ini hal lah. Itu Syamin lah. Itu polis punya goddaughter mah. Mesti ada hak sama Lea lah. Lu punya budak. Hah? Itu? Aku tak pernah khianat keluarga ni. Zan ayah aku. Adi keluarga aku. Semua yang ada dalam bilik ni keluarga aku. Syamin bukan. Kenapa kau tengking dia? Dia bukan ayah aku. Dia ayah kita. Abah dah mati. Dia tu yang bunuh. Kalau kau sayang ke Abah, kau takkan panggil dia tu ayah. Dia jaga aku. Dia sayang aku. Dia bagi segala yang aku nak. Kenapa dia bukan ayah aku? Thank you.
Cukup, Ren! Ayah tu! Ayah tu! Syamil dah fikir masak-masak. Syamil nak pergi. Syamil tahu tak? Apa Syamil dah buat ni, Syamil dah hancurkan hati Syah. Syamil tahu? Okey. Syamil dah bagi tahu. Kenapa macam ni? Kan Syamil kata aircon Syamil rosak. Satu hari nanti Syamil akan pastikan Syamil akan tangkap semua muka-muka ni. Maksud dia ni? Daddy rindu Suraya? Yeah, almost every day. It's okay, Daddy. Syamil kan ada. Pak Haji, what do you think of all this? Come on lah, madam. Lu lagi mau tanya Haji ya? Lu tanya Haji, confirm lah. Lu mesti support Zan. Zan dia punya kawan masa muda mah. Diam lah, tau ke? Wah, cakap dalam hati pun dia sudah dengar. Kita kena berpatah balik pada benda asal dalam hal ini. Sebab Syah dan Elina mau keluar dari sini. Senang cerita. Ha, senang ah? Lu cakap senang ah? Ya lah. Lu semua orang senang. Wah, susah-susah. Kan? Wah, susah kan? Okey. Lu boleh diam tak? Apa pasal gua mau diam ah? Ha? Ini masalah gua. Tak okey. Aku kenal nama betul kamu. Aku tahu nama betul kamu. Kamu mau aku jerit? Sebut nama betul kamu sekarang ni. Ha? Zan dah kasih restu pada Syah. Zan dan Syah juga sudah minta cara yang baik, mohon restu dari kau, Tauke. Tidak begitu, Tauke? Tauke? Dan kau, Syah? Sejauh mana cinta kau pada Elina? Aku tahu mata aku ni tak apa nak jelas, tapi dua orang depan kita ni awet kan? Okey, aku ambil mana yang kau tak nak. Kau mesti nak yang baju hitam, pakai seluar hitam, kas
Hasut dia silver, dia bling-bling. Okey, aku nak yang tu lah, tudung tu. Sebelah tu anak polis tu. Hah? Anak polis mana pula? Mana kau tahu? Kereta tu aku nak. Kereta yang aku nak? Eh, tak apalah. Aku tak kisahlah pangkat darjat dia. Nak try. Anak polis ya? Hai. Dah kampung baru juga kan? Anak Tuan Syed duduk rumah belakang sana kan? Yang belajar dekat New York tu. Alah, baru belajar kat New York. Anak Pak Syed pula tu. Dah sombong tak nak tegur budak kampung baru. Kau ni apa hal? Abang. Apalah, itu orang cakap dengan dia. Dia dah tak kawan dengan Syamin ke? Kawan dengan siapa pun kau urusan kau. Dia ada boyfriend lah. Eleh, kau pula nak kerek lebih besar. Orang kan nak murat kau pun. Sibuk lah dia ni. Siapa nama boyfriend? Boy. Dia gangster. Oh. Boy, gangster. Gangster sungguh boy tu. Siap, kita akan dah siap. Sekejap lah. Yuk. Sekejap. Dekat tepi tu ada gerai nasi lemak tau, sedap. Tahu? Okey, jom, ai belanja. Boleh lah ajak boy sekali kan? Boleh. Boleh berkenalan dengan dia sekali. Kalau dia toleh kat kau, maknanya kau dicat. Dia mesti toleh. Dia mesti toleh. Dia tak toleh. Hah? Tak toleh? Tak apa, Chah. Tak apa. Masih banyak lagi ikan di laut yang luas. Okey? Kau jangan risau. Kau sembang dah macam Yazan lah. Ya, macam Yazan. Aduh, kena pakai spek pula ni. Babi itulah. Eh, kecik! Asal kau siapkan kereta dia cepat sangat? Aku rasa mata aku yang start rabun lah. Weh, kau sedar tak ni tempat toke ni? Bila pula ada larangan kata kita tak boleh datang? Memang lah, tak ada. Tapi kan bos dah cakap jangan ganggu tempat toke. Aku kacau siapa? Tu, dari tadi kau tengok dia awet tu. So? Dia kerja sini kot. So? Hello. Hai. Encik nak order apa-apa ke? Tak ada. Tapi I nak tanya you something. You dengan boy hari tu masih on ke dah break lah? Okay, you. I ingat you. Aisyah. Aisyah. Eh, tak. Nama Aisyah. Nama you? Pasti boleh ya. Aku nak bagi tahu Kak Adi dengan satu kampung baru yang kau kena reject dengan perempuan. Tadi nombor 4 dah masuk tau. Nombor pula. Saya tahu satu tempat ni tau. Nasi lemak dia sedap. Boyfriend I anytime tau boleh datang. Bagus boleh I jumpa dia. I tahu you siapa. I pun tahu you siapa, Elena. Nasi lemak jom. Bye. Aku mau lihat wajahmu pada sebatang pohon, pada matahari pagi. Dan pada langit tanpa warna. Awak memang selalu cakap macam ni? I memang puitis seorang dia. Oh God, please. Jalaluddin Rumi. And I love his poem. No. So maknanya you pun puitis juga? I tak percaya you suka puisi. Dan kita tidak akan selamanya berenang dalam lautan coklat yang manis dan mengasyikkan sampai waktunya kita akan telan pahit kopi yang hitam dan mengerikan. Pahit mana sekalipun aku mahu hirup sama kamu. Kamu?
yang biasa baca puisi lah ya. Tak nak cakap lah, sedap. Tapi cuma saya rasa macam sambal aku dalam tambah kot. Nak tambah? Eh boleh lah. Merah kan? Masa? Berapa lama lagi mau buat masa? Yo, sudah salam, mesti salam. Macam aku cakap tadi, kami masih mencari belut. Belut ah? Lu cakap belut, belut, belut. Mana itu belut? Lu bawa sini lah. Hey, bagi kami masa. Kenapa masa lagi lu bawa? Dari sana, lu punya muda sekarang. Sudah dua kali pasukan ini mati. Mr. Siva will explain everything what we discussed just now. Mr. Siva. Shah, awak bersalah. Awak telah melanggar arahan Tauke. Awak sepatutnya menghantar kontainer itu ke Tauke. Tapi awak gagal melaksanakannya. Hukuman. Zan, mesti bayar pambasan 50% untuk 6 bulan. Eh, ini tak ada siapa, bos. Dia nak game kita ni, bos. Zan. Sekarang, wah mau lu buka lu punya warung nasi lemak mah? Wah mau wah punya buka? Boleh makan free-free sana. Okey ya? Shah, you have 48 hours to find belut. Nyawa you di tangan belut sekarang. Selepas 48 jam. Kita semua terpaksa bagi permission dekat Tauke untuk bunuh you. Lejim-jim, okong meh ah. Tauke. Saya. Elena will be under my care. Wait, madam ah. 48 hours. Wait, Elena orang punya switch jabo ah. Ini problem, ni punya problem. Wait, Elena mana boleh ah? Takkan I nak bagi Elena kena dera macam Mimi. Saya leh, 48 hours. After that, you can do whatever you want. I don't care. Terima kasih, madam. Why you want to say thank you to me? Sebab dah tolong saya. Boy, I'm not helping you. I'm just trying to avoid another war. But if by killing you will prevent from having another war, don't think that I will hesitate. Saya faham. But Shah, you shall not die. You have to protect Elena. Elena is the future, and you have to protect our future. Shah. Alam. Shah, Hadi tunggu dekat kereta. Baik ya. Saya pasti Shah akan jumpa belut. That is not the point now. Maksud you? My dear Zan, I live long enough to see, to smell, to trust my gut feeling that war is coming. Kita takkan perang. Jangan risau. Still the same Zan as I know back then. Charming, but stupid idiot.
tak dapat nak tahan kalau awak mendung datang. Kita boleh bersedia dengan payung. Hati-hati, Ji. Nak datang bagi tahu kan Min nak cakap dengan Daddy. Daddy ingatkan Syamin ada dekat luar baru nak buat surprise, tahu tak? Surprise apa pula? Birthday cake. Daddy, birthday Syamin dah lama lepas. Tahu. Tapi tak salah kalau makan kek ni pada hari yang lain. Yelah, ada je lah Daddy ni. Yelah. Ha, you look tired. Tak mungkin lah. Jangan obses sangat dengan kerja. Eh, pandai cakap orang. Tahu tak anak Daddy ni ikut perangai siapa? Daddy. Daddy lagi 6 months kan? Nak bersara dah. I think you should travel. Sama nak ikut? Daddy. Okay, maybe Daddy boleh ajak Suraya kalau dia nak. Oh, good idea tu, Daddy. Yalah, mana tahu kita boleh ajak dia rapat balik dengan kita. It's okay, Daddy. Satu hari nanti, Suraya akan balik. Kenapa TV ni rosak? Entah. Tak repair? Ada. Nak order apa? Apa sedap? Yang depan aku ni sedap juga. Kasih aku beer or suam-suam. Wey! Wey! Masuk tempat orang biar beradab sikit. Wey, tak puas hati datang sini. Jangan banyak bunyi ya. Tak keluar daripada tempat ni, Kang. Sempat cium tangan mak. Kau tak puas hati? Rumah tak ada air ke? Ha? Tak busuk gigi. Busuk. Aku suka busuk. Kau ada masalah?
Mau mana pergi, ya? Tak lah. Ayam-ayam kamu baru ni sedap-sedap, weh, ya? Memang sedap. Hei! Bos, sudah start. Ngam, ngam. Oh ya, oh ya. Hey, assalamualaikum. Gentlemen, now you can start your engine, ma. Let's start the game. Down, boy. Down, boy. Takut dengan benda muau. So, I'll be safe. Syah, cari belut, ya? Well, I kena pergi kerja. Supaya Tauke tak ada sebab nak cari pasal dengan I. Take care, lah. Okay. You too. Dapat lepaskan batuk di tangga. Ya, aku tak ada masa nak rengkau. Aku nak belah ni, Amak. Jangan serius sangat. Nanti orang benci. Itu sekarang ni macam mana? Macam mana apa? Benda aku sepura nak main dah. Faham kenapa semua orang backup kau? Sebab aku bukan sampah macam kau, Dama. Tak, sekarang ni cerita aku tak puas hati dengan kau sebab kau sound boss aku depan semua. Kau patut sound boss kau, so jaga sikit mulut dia bila cakap dengan Ayazan. Okey, kau hantar sini hantar aku kan? Jangan buang masa, aku ada banyak kerja lain gini. Payahlah, you sabotkan pintu. Jump! 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 Jump!
Thank you.